spilled beans. Salam kebajikan Dharma. Ketemu lagi dengan aku, GB. Kali ini pembahasan mengenai mengenal bahasa roh agung alam semesta. Selamat mengikuti. Sebagai insan yang bernyawa, tentu kita tidak pernah tahu siapa sang pencipta diri kita, bahwa kita tertusuk susun atas ruh, jiwa, dan raga. Raga terbuat dari materi, tulang, daging, tanah, air, api. Jiwa adalah sukma, dan ruh percikan cahaya ilahi itu sendiri. Ruh adalah cahaya di atas cahaya. Ruh disemai dari cahaya inti sang ilahi yang ada di dalam raga kita. Lalu bagaimana cara ruh membimbing jiwa kita ini? Bagaimana ruh membimbing tubuh kita, raga kita, untuk mengerti setiap apa kehendak beliau? Setiap insan yang mencari perjalanan jiwa, setiap insan yang rindu kepada Tuhannya, dia akan mencari perwujudannya. Dia akan mencari siapa dia, sang pencipta. Raganya akan mencari, gelisah, penuh kesunyian, butuh mencari pencarian. Begitupun dengan jiwa. Sang jiwa menepi hening demi untuk melihat wajah sang pencipta dirinya. Kadang dalam perjalanan kehidupan ini, sang jiwa ingin bisa bicara dengan roh agung alam semesta, hingga rela turun ke bawah, ke bumi, ke langit dunia, untuk bisa belajar mengerti betapa roh agung alam semesta maha mencintai. Di dalam perjalanan manusia di bumi, selalu membutuhkan tuntunan roh agung alam semesta, dan tak pernah luput dari anugerah, mukjizat, dan wahyu-wahyu, baik itu manusia biasa, nabi, para dewa, starseed, lightworker, indigo, siapapun dia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Mereka semua dalam bimbingan roh agung alam semesta ini. Dia yang dikatakan cahaya di atas cahaya, sang maha pencipta, Allah bagi seluruh sekalian alam, adalah perwujudan ruh yang maha gaib, perwujudan cahaya yang paling segalanya. Beliau adalah berwujud seperti ruh, seperti cahaya. Beliau mempunyai bahasa. Bahasa ruh agung alam semesta hanya dimengerti oleh jiwa. Bahasa ruh agung semesta hanya dimengerti oleh jiwa manusia makhluk yang bernyawa. Lantas bagaimana sang badan untuk bisa memahami bahasa ruh agung alam semesta ini? Sang badan, sang raga manusia ataupun makhluk hidup lain, bila dia ingin bisa mendengar ruh ataupun roh agung alam semesta berbicara, bersabda, maka butuh kebersihan raga, lahir dan batin. Butuh penyucian jiwa dan tubuhnya. Sebelum sang tubuh bisa mendengar bahasa ruh
ilahi ini dimulai dari jiwa yang memulai. Kedekatan antara roh ilahi dengan raga didului oleh sang jiwa dulu yang lebih mengenal sang roh agung alam semesta atau ilahi. Ilahi mempunyai bahasa sendiri. Roh suci ini, yang dikatakan roh agung alam semesta ini, punya bahasa untuk berbicara dengan jiwa makhluk hidup di bumi. Bahasa roh ilahi ini, tidak ada satupun makhluk bisa mengerti artinya, kecuali jiwa. Jiwa. Seperti apa bentuk bahasa roh suci ini? Bahasa roh suci ini adalah seperti bahasa asing, tapi tidak pernah ada di bumi ini yang bisa menyamai. Dan bahasa roh ilahi ini tidak berbentuk seperti susunan kata-kata yang sama atau bisa diartikan oleh sang raga makhluk hidup lainnya. Tidak pernah ada yang sang raga tubuh lidah manusia bisa paham bahasa ilahi ini. Meskipun nabi ataupun rasul ataupun utusan, yang hanya bisa mengerti hanya jiwa, bahasa roh ilahi. Ketika sang roh berbicara kepada jiwa, jiwa pilihan, jiwa yang tercerahkan, jiwa yang mau membuka hati untuk melakukan pencarian kepada roh suci, cahaya di atas cahaya roh ilahi ini, maka sang jiwa akan punya tingkatan makom jiwa tertentu. Ketika sang jiwa melakukan perjalanan sampai ke makom jiwa tertinggi, katakanlah insan kamil ataupun manunggaling, maka dia bisa melihat perwujudan dan mendengar sabda-sabda bahasa roh ilahi ini. Bahasa roh ilahi ini hanya dimengerti antara jiwa dan roh, yang merupakan percakapan sabda yang begitu suci yang dipahami oleh jiwa terhalus. Lalu sang jiwa ini merefleksikan sabda-sabda dari roh ilahi ini kepada sang raga. Setelah sang jiwa mengarahkan kepada sang raga, maka raga akan memahami arti apa yang dikehendaki roh agung alam semesta. Meskipun sang jiwa terlahir di dunia belahan manapun, dari ras apapun, dari negara apapun, tapi sang jiwa tidak mengenal suku, agama, jiwa tidak mengenal kasta, jiwa tidak mengenal jenis kelamin, jiwa tidak mengenal agama dan negara apa dia dilahirkan. Jiwa itu monokulis. Jiwa itu mengerti bahasa roh ilahi. Bahasa roh ilahi itu hanya satu, tidak memihak semua bangsa-bangsa. Namun meskipun satu bahasa roh ilahi ini, semua jiwa yang tersemai di jagat raya semenjak awal peradaban hingga kiamat hanya mengenal satu bahasa roh ilahi ini, meskipun mereka terlahir dari berbagai negara jiwa ini. Lalu, bagaimana ciri-ciri bahasa ilahi ini ketika sang jiwa mendengar sabdanya? Bahasa ilahi ini hanya sebaris kata, sedikit, dan kata itu tidak banyak, atau katakanlah terdiri dari vokal konsonan yang sama sejenis berurutan. Tidak. Bahasa ilahi bisa cukup satu huruf saja, tapi itu sudah mencakup keseluruhan makna, sudah mencakup semua kehendak beliau, dan sang jiwa sudah mengerti.
Ketika roh ilahi berbicara, tidak bisa disamakan dengan bahasa manusia. Bahasa manusia butuh berjilid-jilid untuk menjabarkan suatu arti. Bahasa manusia butuh berbagai macam ragam dari ras, suku, bangsa, dan negara, bermacam-macam, dan butuh dipahami oleh manusia lain. Tapi untuk jiwa mengenal bahasa roh Tuhan, roh ilahi ini, semua jiwa paham sejak dulu awal tercipta bumi hingga kiamat. Dimanapun jiwa itu ditaruh, di tubuh manapun, di negara manapun, jiwa punya satu bahasa, yaitu yang dia kenal bahasa roh ilahi. Roh ilahi hanya punya satu bahasa yang tidak bisa disamakan oleh dimanapun, tapi dimengerti oleh seluruh tatanan kehidupan di langit, di alam gaib, dan di kehidupan ini. Satu bahasa roh ilahi ini, bila bersabda berkehendak, cukup satu kata atau satu huruf saja. Tapi penjabarannya berarti, bila diartikan oleh jiwa, jiwa sudah mengerti. Sang jiwa mentranslate kepada raga, bisa berupa wahyu, satu atau dua Alkitab untuk memahami kehendak ilahi. Bahasa roh ini tidak bisa dipelajari oleh raga manusia. Tidak. Bahasa roh ilahi ini tidak bisa ditranslate atau dibuat kamus oleh manusia. Bahkan untuk didengar pun tidak bisa oleh raga. Yang paham hanya jiwa. Ketika sang manusia beribadah menjalankan perintah agama, pada saat itulah jiwanya berkata-kata kepada roh ilahi. Apa yang dikehendaki pikiran dan hati manusia berbeda dengan yang dikatakan jiwanya kepada roh ilahi. Itulah mengapa di peradaban ini manusia sedikit yang bisa berbicara dengan Tuhannya. Itulah mengapa sedikit manusia yang bisa terkabul setiap permohonannya. Untuk mengerti apakah kita berbicara dengan roh agung alam semesta atau berbicara dengan bangsa iblis, kita perlu mengetahui kesejatian jiwa kita. Kita perlu beriman yang tinggi. Kita perlu mempelajari sisi gelap diri kita. Kita perlu mengetahui alam gaib dan perlu belajar spiritual. Jika kita mau belajar spiritual, mau belajar sisi gelap diri kita, dari situ kita akan bisa melihat alam kebatinan. Dari situ kita bisa tahu alam gaib. Dari situ kita tidak akan ditipu. Kita sedang berbicara dengan roh siapa. Dari situ kita akan tahu ketajaman intuisi kita, ketajaman mata batin kita, bahwa kita, sang raga dan jiwa kita, sedang berhadapan dengan ruh ilahi atau ruh iblis. Ruh ilahi, bila bersabda, menimbulkan rasa sejuk di jiwa. Ruh ilahi, bila menuangkan sabda, menerangi semua jiwa di alam semesta. Bila roh ilahi mengatakan kehendaknya, maka tidak ada yang bisa menolak dan selalu menjadikan keberkahan dan anugerah bagi umatnya. Berbeda dengan roh iblis, ketika diucapkan kepada jiwa manusia, akan membuat jiwa manusia menjadi panas, gelap, emosi, bahkan menjadi jiwa binatang. Perbedaan antara roh iblis dan roh ilahi sangat jauh. Meskipun kita tahu roh iblis bisa mengikuti bahasa ilahi. Karena roh iblis awal diciptakan sebelum manusia.
kebanyakan dan memang sudah menjadi hal lumrah. Hanya jiwa berkelas yang bisa bicara secara langsung dengan ruh agung alam semesta. Butuh kebeningan jiwa, kesucian jiwa. Oleh karena itu, setiap manusia yang bernyawa, setiap makhluk hidup, diwajibkan beriman, meyakini, kemudian melakukan perjalanan jiwa, agar mengerti kesejatian, siapa diri dia, siapa yang dia ajak bicara, dan seperti apa sabda-sabda ilahi itu. Bagaimana para utusan bila dipertemukan oleh zat ilahi dan mendengar suara ilahi ini, maka sang utusan akan berhadapan dengan kekuatan unlimited power milik ilahi ini sebelum mendengar suara beliau. Karena beliau tak berwujud, tak berraga dan tak berfisik. Beliau mempunyai kekuatan unlimited power yang tak tertandingi. Sama dengan wujud suaranya. Mahadasyat sedasyat kekuatannya. Tak ada satupun di bumi ini yang bisa menampung kekuatan unlimited power ilahi. Gunung hancur seperti peristiwa Nabi Musa. Apapun akan hancur ketika melihat cahaya ataupun suara ilahi. Oleh karena sang utusan ketika berbicara dengan yang ilahi, mereka selalu ada di tempat khusus yang jauh dari manusia. Mungkin bisa dipindahkan ke alam lain untuk berbicara dengan manusia, dengan ilahi, apabila sang avatar ataupun utusannya yang ilahi ingin berbicara dengan utusannya tidak pernah ada di tempat keramaian. Pasti menjauh di tempat khusus yang tidak ada siapapun di sana. Karena kekuatannya mampu menghancurkan apapun. Ketika sang jiwa ataupun raga manusia pilihan utusannya berbicara untuk mendengarkan sabda ilahi ini, seperti Nabi Musa dan Nabi Sulaiman ingin mendengar sabda-sabdanya ilahi ini walaupun hanya dalam mimpi, maka seluruh kekuatan dia akan disedot tersedot. Lidahnya akan keluh sampai ke langit lidahnya. Tak mampu berkata-kata. Seperti tertekuk. Dia, sang utusan itu, tidak mampu berbuat dan bergerak. Tubuhnya akan lemas seperti disedot oleh kekuatan besar. Lalu, apalagi cirinya bila ruh agung alam semesta, ruh ilahi, berbicara dengan raga utusannya, maka sang utusan tidak akan mampu berbicara sebelum diizinkan berbicara. Kekuatan tubuh, kekuatan apapun akan lunglai. Tubuhnya akan lemas. Apalagi jiwanya. Tapi dia, utusan, mampu mendengar sabda-sabdanya. Singkat satu kata, tapi penjabarannya dimengerti dan sangat luas. Karena apa? Karena ruh ilahi, jika bahasa ruh ini berbicara, bukan hanya lewat ucapan kepada utusannya, tapi jika kepada manusia biasa, umat-umat yang lain yang bukan utusannya, bahasa ruh ilahi ini bisa melalui angka-angka kembar, bisa melalui mimpi, bisa melalui petunjuk hewan-hewan, bisa melalui petunjuk tulisan-tulisan yang mudah dimengerti
atau apapun. Bahasa ru'ilahi ini, karena di akhir zaman ini tidak ada nabi dan utusan, ru'ilahi berusaha untuk berkomunikasi dengan umatnya melalui petunjuk angka-angka, melalui firasat, intuisi, melalui mimpi-mimpi, melalui alam bawah sadar manusia. Berbeda dengan zaman pada saat ada nabi. Pada saat itu sang utusan hanya Nabi Musa dan Sulaiman yang bisa berbicara dengan ilahi. Bahasanya pun di tempat khusus. Kekuatannya pun diambil, tak bisa berkata-kata. Tapi ketika sang ilahi sudah bersabda, maka utusan itu baru bisa bergerak dan berbicara. Seperti itu. Yang ilahi memahami bahasa manusia di bumi. Yang ilahi mengerti bahasa jiwa manusia di berbagai belahan manapun. Namun yang ilahi banyak sekali berbicara hanya kepada jiwa. Kemudian sang jiwa merubahnya bahasanya ke dalam bahasa tubuh. Jika manusia itu manusia pilihan dan suci, maka dia bisa berbicara dengan jiwanya. Dan jiwanya mengartikan bahasa sabda ilahi itu untuk dijalankan oleh sang raga sesuai kehendak Tuhannya. Setiap jiwa manusia bisa bicara dengan ruh Tuhannya, dengan ruh ilahi. Tapi di peradaban ini, tidak semua raga manusia bisa bahasa ilahi. Di peradaban Kali Yuga, di peradaban kegelapan ini, tidak ada manusia bisa paham bahasa ruh ilahi, tidak bisa mengartikan, dan tidak bisa berbicara langsung dengan ilahi dan mengerti sabda-sabdanya. Butuh keimanan tinggi, butuh makom jiwa yang tinggi, dan butuh izin beliau. Berbeda di zaman para nabi dan rasul, mereka utusan bisa berbicara dengan Tuhannya. Jadi, bukan hal yang istimewa jika setiap jiwa makhluk hidup di bumi ini bisa bicara dengan ruh ilahi, dengan ruh suci, ruh kudus ini. Bukan hal yang istimewa. Bisa berbicara dengan ruh ilahi adalah suatu kewajiban bagi semua ciptaan. Suatu hal yang harus bagi jiwa. Untuk bisa berbicara dengan sang pencipta itu melalui jiwanya. Bukan melalui fisiknya atau melalui lidahnya. Di peradaban baru nanti, semua penduduknya, jiwa dan raganya bisa bicara dengan Tuhannya. Bisa mengerti bahasa ruh, bahasa Tuhannya. Di peradaban masa depan yang sebentar lagi akan hadir di bumi ini. Belajarlah kalian pertajam keimanan. Kenali jiwa tertinggi kalian sendiri. Kenali sukma kalian sendiri agar bisa berbicara dengan Tuhan kalian. Lakukanlah pelajaran jiwa, pertajam spiritual agar jiwa kalian dan tubuh kalian bersih dan bening sehingga bisa berbicara dan melihat wujud roh agung alam semesta, sang pencipta itu sendiri. Karena di akhir zaman nanti, yang ilahi akan turun ke bumi. Ruhnya beserta kekuatannya akan hadir di bumi memimpin umat di dunia ini. Dalam satu kesatuan, satu tatanan. Sebelum beliau hadir, maka setiap umat di dunia ini yang ditakdirkan untuk ada di peradaban baru
akan diajarkan bagaimana mengenal bahasa ruh ilahi ini. Karena penyambutan Tuhan yang akan turun ke langit dunia berbentuk kekuatan dan ruhnya adalah satu keagungan bila bisa menyambut beliau dan bisa berkata-kata dengan beliau. Begitupun beliau ingin berkata-kata dengan umatnya. Jadi, kenalilah bahasa ruh ini. Untuk bisa mengenal, sucikanlah tubuh dan jiwamu. Sambutlah kedatangan ruh agung alam semesta beserta unlimited powernya di akhir tahun ini ataupun di awal tahun 2022. Cuma itu cara kalian bisa menyambut kehadiran Duan yang perwujudan ilahi ini dengan belajar bahasa ruh ilahi. Beningkan tubuh, pikiran, dan jiwa kalian sampai ke 5D agar bisa bertemu dengan sang pemilik kehidupan ini. Terima kasih sudah bersama video aku. Salam cinta dan cahaya.